Nah, skill 1 ku siap. Skill 1 ku siap. Aku alahkan pocus ini. Skill 2 mati. Mati kono. Kamu nakal banget kamu. Gila orang ya. Oh, nantangin ya duitnya ini. Ya, sini sini. Kepancing kamu, cangkemmu, cangkemmu. Skill 2. Iya. Mau ke mana? Ah, tidak semudah itu. Gonzalo. Iya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini, dan kali ini kita akan record lagi ya. Kita bakal bermain pakai tin ya. Kita coba pakai item yang ini. Karena ini enggak perlu skill pasif ya. Jadi enggak perlu skill aktif, maksudnya yang dipencet-pencet itu loh. Jadi ini bisa kalian tempel aja teman kalian, karena kita pakai Phoenix sama pakai itu. Teman kita pakai Lesu. Kita tempel aja dia karena bakal ketambahan efek, yaitu nambah damage-nya 5% lalu sama nambah itunya apa? Damage-nya diterima itu jadi berkurang 10%. Jadi enggak begitu sakit ya. Damage-nya diterima dari musuh. Belum tahu kamu siapa tanya ini ya. Belum tahu kamu. Wah, aja kamu. Jadi teman-teman, kita sambil sebenarnya kita harus landing ya, tapi kita sambil warming aja nggak apa-apa, karena pasif dari item observer ini kita tuh sebenarnya landing ya. Yeah. Apa kamu belum tahu siapa aku? Belum tahu kamu siapa aku? Lapor sedik dik. Sabar coy, ini nomor akal ini pak. Belum tahu kamu siapa aku? Belum tahu ya, belum tahu. Dia ketakutan pak sekarang pak. Aduh aduh. Jadi dia balik lagi lihat tahu patan lupa kami. Yes, yes. Antara nanta sama kepencet tadi pak. Tak ungu kok. Kau belum tahu siapa aku. Wah. Mati kau nyalain dia. Ini nomor antang 11 nya pak. Sabar sabar. Oke. Nah nah nah, kita arahkan ke sana aja. Kita kasih stun-stun ya. Skill 2 nya ini nge-stun. Skill 1 nya nge-stun. Minta apa lagi gitu loh kamu tuh. Ini loyalnya ini mati juga ini. Bentar bentar bentar. Sini yuk. Sini yuk. Guys sini guys sini guys sini guys. Belum tahu kamu siapa saya. Hah? Belum tahu kamu siapa saya. Ih. Meledak kepala kau. Ya. Jadi teman-teman, teman kita sekolah semua. Kita masih penuh HP-nya pak. Iya mati konyol. Oke. Kita jadiin sepatu dulu yang inilah. Karena cukup ngeselin ya flashnya ya. Entar. Cus. 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 Duh. Nah, kan skill 1, skill 2. Jadi dia kena stun tuh kurang lebih sekitar 3 detikan. Enggak sampai sih 2,5 mungkin. Kita kecil lagi di sini. Skill 2. Jangan-jangan. Iya, mau nyampah tapi jangan. Sampah gaming, jangan ditiruin ya. Kalau timu kayak gini, jangan ditiruin, jangan disampah. Kumpul guys. Iya. Iya. Iya, gak sakit bos. Iya. 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 Kepancing dia, pak. Esmosi dia, pak. Kita bantai-bantai. Bentar, 1, 2, 3. Wah, dia Afrika, weh. Jago kali kau. Tapi kau cupu. Loh, gimana sih, bang? Karena dia mati, gitu loh. Kau ngapain bukongnya, pak? Ngelag dia, pak. Iya. Iya, iya. Oncelok, oncelok. Aku suka aku ya kalau ada player ngelag gitu ya. Karena kita jadi auto win gitu loh. Oke, cuat. Sebenarnya kita nggak perlu nge-equip karena harusnya teman kita yang bunuh equipnya supaya pasif dari item observer kita nambah ya, muncul ya. Ayo sini, kasih yuk bahan ini. Masa nggak bahan ini? Oh iya, jangan-jangan ultiku belum siap. Udah balik-balik bu, balik bu. Iya, iya, balik-balik-balik. Kalau yang itu loh, yang warna biru, nggak mati loh. Ya ada angka 3-nya di bawah itu, nah itu. Jadi kalau kalian
di dekat tim kalian bunuh klip, kalian bisa dapat tambahan XP sama gold. Gitu ya. Jadi kalau kalian yang nggak terbiasa pakai item observer yang suka dipencet-pencet gitu kan, nah kalian pakai item ini aja nggak apa-apa, tapi harus ada damage yang besar di tim kalian supaya instant kill. Iya, kita kerjain aja jadinya sini pak. Sebenarnya kita nggak boleh ngelin ya, tapi nggak ada yang jagain tower atas ya, kita lin aja. Nangkal ini pak. Iya, pedong kepala kau. Ah, ayolah, ini main serius dong. Jadi nggak seru ini pak. Dah, kita kerjain ini pak. Halo, halo. Ulti jagamu, maju pak, maju pak, maju pak. Iya, iya, iya. Ya, nggak kena dong. Dota tebin lu padahal. Towernya itu. Ciamik men, ciamik ya. Mantul, mantap betul. Abis aja yuk, entar. Aduhnya sampai kesini loh. Oke, 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 oke. Entar, sabar. Kita geng juga tuh, kita pelan-pelan masuknya ya. Jangan kelihatan dulu. Flashnya ini loh, nang bakal pak, sumpah pak. Ini entah dipendung ini kepalanya ini ya. Entah, skill satu ku siap. Skill satu ku siap, aku alahkan pocus ini. Skill dua, mati. Mati konyol, kamu nakal banget kamu. Jadi orang ya. Iya mati konyol kamu pak. Kita beli gaya aja, karena bisa nambah movement speed sama nambah pasifnya. Karena bukan musuh nggak begitu sakit sih, lebih sakit flashnya musuh. Jadi aku bikin magic defense aja. Mati pak, mantap betul. Kan gitu, nggak sia-sia nih bikin coy. Ya, jadi aku sehari ini ikut 3 kali ya, 4 kali sebenarnya. Sebelumnya pakai tin juga pak, aku ikut karena face game-nya gegen. Nggak tak aktifin lagi pertanyaan pak. Kan konyol gitu loh. Tapi gameplaynya ada sih. Mungkin kita jadiin AoV daily di gameplay aja. Wah, ayo kita kerjain guys ini guys. Aku kalau pakai ten ini udah buatel banget cepat. Awas Yuzhan, awas Yuzhan. Kamu sama Flash Yuzhan mati konyol, awas. Menang lo. Jago kan? Bentar, apakah Flashnya ada di sini? Oh enggak. Mau kita ulti ya kepalanya ya. Ini lawannya mati nih. Yuk. Wah, Yuzhan-nya enggak ada, Pak. Si Phoenix-nya, Pak. Awas, Yuzhan, awas, Yuzhan. Aku manggilnya dia Yuzhan ya. Oke. Sini, 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 sini. Kumpul yuk, kumpul yuk. Itu maloknya split boost terus. Gak pernah bantu teman, bantu gua, gak pernah. Yang penting split boost terus, siap. Ini kita gandeng-gandengan gitu. Kumpul lah, aku belum lihat ultinya Marok sama sekali loh. Kita bantuin dulu. Coba. Oke, sabar gun. I'm coming gun. I'm coming. Waduh, udah mati semua aku datang pak. Wah itu lawelin tuh, boleh tuh. Wah, tapi udah gak ada gripnya. Ada pak, bentar pak. Kita bantuin atas dulu tapi. Yo, Wukongnya di mana? Di mid, Wukongnya. Kita bantu mid aja, oh itu. Sabar kan, sabar. Kalah jumlah kan. Tak bantu ini ya, wes. Ambil tuh, ambil, ambil. Kesuwen ah, iya. Aduh. Push tower dong guys. Matchnya udah jebol, yang midnya nih. Yuk. Jadi harus efektif ya, fokus sama tujuan kita main. Entah, sabar. Kita doang tiga-tiganya pak. Gila gak tuh. Ada heal aku pak. Gila gak tuh. Mati temen kita pak. Kita pulang pak. Wah, dikoyak pak, tiga orang pak. Wah, gak mati loh. Temen kita juga masih hidup loh. Oh, nantangin ya aduinnya ini. Ya, sini, sini. Kepancing kamu, cangkemmu, cangkemmu. Skill 2. Iya. Mau kemana? Ah, tidak semudah itu. Gonzalo. Iya. Gaya dulu kan.
belum tahu observernya siapa ini ya. Cakep. Cakep itu mulut ya, sekali lagi ya, buat yang gak tahu. Itu bahasa Jawa. Lo nantangin kau pak. Tebel banget pak, kamu pukulin tembok ini pak. Dinding gitu loh kamu pukulin. Aduh, tohol banget coba. Oke, bentar, kita lihat lagi sini. Yes. Tebak ya, terbaca. Pergerakanmu tuh terbaca. Mati duluan dia pak. Skill 2, apa pak? Aku agen pak, iya. Apa pak? Pasifnya gaya standar itu memang nice banget ya. Masih aku. Iya, HP ku nambah terus pak. Nggak habis-habis pak. Oke. Kita mau ngepus mana lagi nih? Iya. Aduh, dia multi pak. Wah, tapi dapat loh, nice banget pak. GG pak, ini pak si Hansunya. Aduh. Bentar, kita jagain sini temen. Nah, apa kau? Bentar. DM gak tahu pick, waduh. Kenapa itu? Mereka semua pada eksplosi. Menang. Bagi Gojo musuhnya. Oke, jadi semoga kalian terhibur teman ya. Ini adalah gameplay ketika aku pakai observer. Jadi aku spam konten observer supaya apa? Supaya kalian paham pentingnya observer di dalam sebuah tim, oke? Jangan lupa di subscribe ya, di like juga, apa susahnya di like coy ya, dikasih jempol. Nah, supaya AOV jadi gak sepi. Oke, dadah, see you in the next video, bye.